Gogon, Kevin, Jack. Kemana ya? Iya, Bos. Iya, Bos. Dulu. Permisi ya, Bos. Iya, ya, Bos. Oh iya. Hari ini aku jadi ya untuk pulang kampung. Iya, Bos. Iya, Bos. Iya, Bos. Kalau menurut kalian bertiga, aku lebih baik pakai mobil yang mana? Yang Civic Turbo atau yang R3 ya? Yang Civic Turbo aja, Bos. Civic Turbo. Biar orang-orang sana itu kagum dengan kesuksesannya, Bos. Iya juga sih. Tapi kalau bawa yang Civic Turbo, kayaknya nggak muat, Bos. Soalnya kan barang-barangnya Bos banyak, Bos. Aduh, iya juga ya. Benar kata kamu, Gon. Soalnya kan barang-barang yang mau aku bawa dari sini itu banyak ya. Kalau misalkan bawa yang Civic Turbo aja, pasti bagasinya nggak cukup. Ya, pasti nggak cukup, Bos. Tapi kalau bawa Civic Turbo, nanti anaknya Bos itu kan bangga, Bos. Seneng. Kan mobil Civic Turbo itu kayak mobil balap, Bos, modelnya. Iya juga, Kevin. Tapi aku bingung, nanti kalau misalkan bawa mobil Civic Turbo, barang-barangnya mau taruh di mana? Bos, gimana kalau bawa dua-duanya, Bos? Dua-duanya? Nah. Iya, barang-barang itu taruh di itu, Bos, mobil yang R3. Iya. Nah, bener ini. Masuk akal banget akal si Jack ini. Iya, Bos. Kita bawa dua-duanya aja ya. Iya, Bos. Jadi yang R3 itu buat barang-barangnya, Bos. Nah, benar. Sekaligus saya sama Jack yang bawa. Iya, dan Bos. Bos bisa bareng Gogon naik yang mobil turbo, Bos. Nah, benar itu. Ya udah, berarti ini sepakat ya untuk bawa dua mobil itu. Siap, Bos. Ya, Bos. Tapi gini, nanti sesampainya di desa aku, kalian jangan langsung bilang kalau mobil dua itu punya aku. Kenapa, Bos? Nah, jadi karena aku ini sudah lama nggak pulang kampung. Sekaligus berhubung sekarang aku mau pulang kampung, aku itu sekalian mau ngasih surprise sama istri aku gitu. Oh, iya. Iya, ngerti, Bos. Ngerti kan? Ngerti, Bos. Paham, Bos. Bisa dipahami kan ya? Siap, paham, Bos. Ya udah. Kalau sekarang si Gogon tugasnya mempersiapkan mobil di garasi. Iya, Bos. Siap, Bos. Dan Kevin sama si Jack ikut aku ke dalam untuk mempersiapkan barang-barang yang akan aku bawa. Iya, Bos. Siap, Bos. Ya, Bos. Ya udah, kalau gitu bisa langsung di persiapkan mobilnya, Gon. Iya, Bos. Permisi ya, Bos. Ya. Kevin sama Jack ikut aku ya. Siap, Bos. Siap, Bos. Aduh, Beb, kamu lama banget sih. Ya, sorry, Beb, aku kan masih make up. Oh iya, kamu udah siap nih? Ya, aku udah siap dong. Gimana, aku udah cantik belum? Iya, cantik banget. Kalau aku gimana? Udah cantik, udah modis banget. Ah, ya udah, ayo jalan deh, Beb. Oh iya, sepeda motor kamu ini taruh di sini ya. Soalnya kan jelek, naik punya aku aja. Oh gitu, ya udah Beb, nggak apa-apa, aku nempeng sama kamu ya. Iya Beb, soalnya motor kamu jelek. By the way, ini mau kemana Beb? Ya aku juga nggak tahu Beb, kan yang ngajakin kamu. Gimana sih kamu Beb? Iya juga ya Beb, aku ini juga bingung. Masa kita mau ke salon terus sih? Aku kan udah bosen Beb. Iya Beb, jangan nyalon terus, aku juga udah bosen. Nih, nailet aku masih baru. Iya. Enaknya kemana ya Beb? Gimana kalau kita ke kafe aja? Kita nongkrong-nongkrong aja biar adem. Soalnya kan kalau di luar tuh panas. Aduh, iya benar kamu, Beb. Kita nongkrong di kafe ya. Aku pengen smoothies, Beb. Sama aku juga. Ya udah, yuk. Nih, panas banget soalnya. Yaudah, yuk. Tapi kafe aja tir ya, Beb. Oke. Sepeda motor kamu tuh minggirin. Oh iya, bentar, Beb. Aduh. Yuk. Yuk, come on. Yuk.
silakan bos. Iya. Oh, itu teman aku si Samsul. Oh, dia udah nungguin di sana. Itu bos. Iya. Ya udah bos. Kita langsung ke sana aja ya. Siap bos. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya mas? Alhamdulillah baik mas. Gimana di perjalanan mas? Alhamdulillah lancar. Ini siapa mas? Mereka bertiga ini karyawan saya sekaligus super pribadi saya. Oh gitu, hebat gitu. Ya mas Danang. Siapa namanya? Jack Sparrow. Yang ini? Kevin Putra Baluran. Dan yang ini? Gogon. Gogon Megalodon. Samsul Arifin mas. Iya mas. Jadi perkenalkan, ini Samsul Arifin. Mas Samsul Arifin tepatnya. Ini orang kepercayaan saya di sini untuk mencarikan saya rumah. Oh iya, rumahnya di mana? Ini mas, rumahnya. Gimana mas? Sesuai kan mas? Bagus bos. Ya kalau bagusnya bagus sih. Bentar. Saya bilang dua kan ya rumahnya. Iya mas. Iya. Ini sama yang itu mas. Oh, loh. Tapi kok ada pemisah di sini mas, Mas Samsul? Biasanya kan kalau misalkan ini rumah dua ini punya saya, otomatis. Rumah ini bakal ada dua, bukan ada pembatas seperti ini, ya kan? Saya pikir Mas Danang mau beli dua rumah seperti ini, mas. Ya enggak lah, Mas Samsul. Soalnya kan rumah ini juga buat saya dan istri saya. Enggak mungkin kan saya tidur di sini, istri saya tidur di sebelah. Iya sih, mas. Ya udah, Mas Samsul. Sekarang saya minta Mas Samsul untuk merenovasi rumah ini. Oke, siap. Jadi di sebelahnya itu juga saya mau request untuk dikasih kolam renang dan taman bermain kanak-kanak. Oke, siap mas. Halamannya luas. Alhamdulillah luas. Ya, semuanya saya akan percayakan sama Mas Samsul ya. Oke, siap. Sip. Berarti ini Mas Danang langsung ke sini? Iya, saya langsung ke sini. Karena saya cuma mau lihat ini kondisi rumah baru saya. Oh, berarti belum ketemu sama Mbak Devi ya? Ya, belum lah. Kan namanya langsung ke sini. Oh, iya ya. Tapi Mbak Devi mungkin jam sekarang masih kerja. Hah? Masih kerja? Iya, mas. Maksudnya, masih kerja gimana maksudnya? Iya, Mbak Devi kerja jadi ibu rumah tangga, mas. Hah? Loh, bentar. Asisten rumah tangga maksudnya? Iya, mas. Di mana, Mas Samsul? Di Jalan Anggrek, mas. Jalan Anggrek? Loh, di rumah siapa? Bu Surti. Loh, Mas Samsul ini serius? Serius, mas. Loh, gimana sih? Padahal saya sudah bolak-balik bilang sama istri saya gak usah kerja. Saya sampai udah mas, sabar, yang sabar mas. Kalian semua tunggu sini. Saya pinjam sepeda motornya Mas Samsul. Jalan Anggrek ini gak jauh dari sini kan? Iya mas, gak jauh. Ya udah, Mas Danang mau ke sana. Iya. Nanti kalau saya sudah ketemu sama istri saya kabari ya. Susul saya ke sana. Terus hati-hati bos. Hati-hati mas. Gimana sih? Ya Allah, capek banget ya kerjaan aku. Tapi semoga aja pekerjaan aku yang melelahkan ini bisa jadi berkah buat hidup aku dan keluarga aku. Semoga juga cita-cita aku dan suami aku bisa menyekolahkan anakku sampai perguruan tinggi terkabulkan. Amin. Ya biar anakku gak seperti aku dan suami aku. Aku kerja jadi buruh. Kayak gini, buru rumah tangga. Suami aku sampai harus kerja keluar kota merantau. Tapi nggak apa-apa. Siapa tahu nanti masa depan anak aku lebih cerah daripada aku. Makanya itu, sekarang aku harus semangat. Cari uang biar bisa merubah nasib anak aku nanti. Amin. Ya udah deh. Sekarang aku lanjutin dan cepat selesai. Habis itu aku mau ketemu anak aku di tempat penitipan anak. Kamu si Danang loh. Iya Beb, itu Danang Beb.
Iya, ngapain dia ya? Dia kan, aku dengar-dengar dia kerja keluar kota, Beb. Iya, Beb. Berarti dia sekarang udah pulang, Beb. Tapi, kok kayak gitu ya, Beb? Iya. Ayo, Beb. Samperin. Ayo. Bentar dulu. Hikmah? Iya, aku Hikmah. Apa kabar mantan aku? Apaan sih kamu? Udah, gak usah pegang-pegang, gak usah lemesan, salim-salim. Oh iya, kamu ini... Lis, gak kepikiran aja, Lis. Ini soalnya jalan. Aduh, iya, bentar. Ini kalian berdua dari mana? Ya, kita dari rumah mau jalan-jalan. Bentar. Gitu. Kalau gak salah, kamu ini baru pulang merantau ya? Iya, aku kebetulan baru pulang. Terus, kamu mau ngapain duduk di sini, Nang? Kamu kayaknya orang deh. Iya, Lis. Aku di sini soalnya aku bingung. Aku mau cari rumah Bu Surti. Pasti kamu mau cari istrinya ya? Iya, Lis. Bener. Aku mau ke istri aku. Emangnya kamu tahu, Lis, rumahnya Bu Surti itu di mana? Iya, tahu lah. Kan aku rumahnya di sini. Kamu gimana sih? Iya. Terus istri kamu jadi babu kan di rumah Bu Surti? Iya, babu. Astagfirullahaladzim, Hikmah. Bukan babu. Itu kalimat yang terlalu kasar. Ya, asisten rumah tangga gitulah. Aduh, nggak ada kata yang harus diperhalus. Kalau untuk istri kamu itu kan emang bener, babu. Kerjanya disuruh-suruh sama orang. Ya sama aja kok, apa bedanya sih? Astagfirullah, ya, tapi kamu jangan segitunya lah. Mentang-mentang kamu mantan aku, kamu sampai ngomong kayak gitu. Apa jangan-jangan kamu itu nggak terima ya aku nikah sama si Devi? Aduh, amit-amit ya Danang, ya ampun. Dari mana aku nggak mau terima? Sedangkan aku kayak gini, aku cantik, aku modis. Sedangkan istri kamu cuma babu. Iya, nggak terima. Kalah jauh ya. Oh iya, Nang. Kamu kan kerja keluar kota, terus sekarang dapatnya apa, Nang? Iya, percuma ya kamu kerja jauh-jauh, merantau, pulang-pulang gak dapat apa-apa. Kok bisa sih kalian bilang ini aku gak dapat apa-apa? Emang? Lihat aja penampilan kamu, sepeda kamu tuh. Kamu aja pakai sendal jepit. Gimana pendapat orang? Pasti ngeliatnya kamu gak akan sukses. Iya, ini Nang. Bukan motor aku. Ini aku pinjem. Aduh, udahlah, Nang. Kendaraan aku ada kok. Kamu mentang-mentang ada aku ya, jadi kamu kayak gitu malu. Oh, mungkin dia malu, Hikmah. Ya iyalah. Beb, bentar, Beb. Berarti dia itu gak punya apa-apa, Beb. Terus dia kan tadi bilang motor ini pinjem katanya. Iya. Kalau kamu sukses ya, ya kamu gak mungkin lah. Istri kamu itu tetap jadi babu. Astagfirullahaladzim, Lis. Aku kan barusan sudah bilang, Lis. Jangan sampai kamu itu bilang kalimat-kalimat babu. Lagian, kenapa sih meskipun istri aku jadi asisten rumah tangga? Kamu kok sewot banget sih? Ya. Kan emang kenyataannya istri kamu itu babu. Jangan gak terima gitu dong. Iya, bukannya aku gak terima, Hikmah. Cuman kan kalimat itu kan terlalu kasar, Hikmah. Emangnya kenapa sih? Emangnya pandangan kalian berdua, istri aku kerja jadi asisten rumah tangga itu buruk ya, padahal kan itu kerjaan halal. Iya, tahu kalau halal, tapi kerjaan istri kamu itu kerjaan rendahan, disuruh-suruh sama orang. Ya nggak apa-apa lah, Hikmah. Lagian kan itu sudah tugasnya orang kerja jadi asisten rumah tangga. Kamu kenapa sih, Hikmah? Kok kayaknya kamu itu sudah marah sama aku, terus kayaknya benci banget sama si Devi itu. Kenapa sih? Nang, kalau kamu ya jadi laki-laki yang tanggung jawab, biasanya kamu gak nyuruh istri kamu itu kerja. Ya makanya itu, aku mau nyamperin dia, aku juga mau bilang sama dia untuk berhenti jadi, ya, asisten rumah tangga. Bentar. Kamu tuh dari tadi kayak ngebelain istri kamu banget ya. Kamu pikir istri kamu tuh pegawai kantoran, pegawai bank gitu? Ya enggak, cuman kan gimana aku gak mau ngebela, Hikmah. Si Devi itu kan istri aku. Kamu kan cuma mantan aku. Emangnya aku ada salah apa sampai kamu kayaknya benci sama aku ini? Ya gimana aku gak benci? Soalnya dulu kamu tuh sok-sokan mutusin aku. Ya aku gimana gak mutusin kamu? Kamunya aja yang selingkuh. Udah, Hikmah. Lagian,
kisah itu sudah masa lalu yang kelam. Hei, diam kamu. Tapi ya, aku tuh beruntung banget bisa putus sama kamu. Hei, kalau sekarang aku tetap sama kamu, aduh aku gak tahu deh hidup aku kayak gimana. Nah, paling sekarang kamu yang gantiin posisinya si Devi jadi babu. Udahlah Hikmah, kalau aku masih ada di dalam hati kamu dulu, ya udah diakuin aja. Maksudnya kamu jelek-jelek kayak gini, orang yang kamu hina kayak gini, yang terpenting kan kamu pernah jatuh cinta sama aku. Iya itu dulu waktu cinta monyet, sekarang enggak ya, amit-amit. Dia itu pacarnya ganteng, tahu? Iya, pacar aku ganteng ya kaya. Jauh kamu tuh gak ada apa-apanya. Iya, syukur deh kalau sekarang kamu sudah menemukan apa yang kamu cari. Ya udah, kalau gitu aku sekarang mau tanya sama kalian. Kalian tahu enggak rumahnya Bu Surti itu di mana? Ya. Kepentingan aku kan mau ke Bu Surti. Ya. Tahu enggak? Ya aku tahu lah. Di mana? Oh, di Gang 7 D4. Gang 7 di mana? Kamu tunjukin arah aja. Aduh, kan ada plangnya. Masa kamu enggak bisa lihat? Aku ke sana atau ke mana? Ya kamu lihat aja. Nanti ada Gang 1, Gang 2 sampai Gang 8. Itu Gang 7 rumahnya Bu Surti. Nomor D berapa? Ya budek ya dari tadi. Iya. Oh, iya. Di 8 kan? Iya. Salam ya sama istri kamu si babu itu. Jangan sok cantik jadi orang. Iya. Hehehe. Depanan. Apaan sih? Assalamualaikum. Beb, gimana kalau kita ikutin aja yuk? Aku pengen malu-maluin Danang di depan istrinya. Aku pengen menghina dia, Beb. Loh, kita ini kan mau ke kafe, Beb. Ngapain kamu ngikutin si Danang? Ya nggak apa-apa, Beb. Kan aku bilang, aku pengen mempermalukan dia di depan istrinya. Udah deh, Beb, yuk ke sana dulu yuk. Nanti setelah selesai, langsung deh ke kafe. Aku deh yang traktir. Janji ya kamu ya? Iya, janji. Yaudah. Kamu bantuin aku ya, Beb, hina dia ya. Oke, siap. Yuk, tolong. Ayo cepet, Beb. Iya. Waalaikumsalam. Loh, Mas Danang. Sayang. Ya Allah, ini serius kamu, Mas? Iya, sayang, ini aku. Ya Allah, yang, aku apa kabar, kan? Sayang? Loh, ya, alhamdulillah baik. Tapi anak kita mana? Ya. Bentar, ini beneran kamu kan? Iya, yang, anak kita mana, yang? Anak kita ada, Mas. Aksa, aku titipin. Hah? Kamu titipin, sayang? Loh, maksudnya dititipin gimana? Ya Aksa, aku titipin ke penitipan anak, Mas. Jadi selama aku kerja, Aksa ada di sana. Nama penitipan anaknya Rumah Ceria Bunda Halimah. Yang, aku kan sudah bilang sama kamu kalau kamu itu nggak usah kerja, biar aku yang kerja. Apalagi si Aksa sampai kamu titipkan ke penitipan anak. Apa kamu nggak khawatir, sayang, kalau misalkan Aksa itu di sana terus? Ya habisnya aku kan cuma mau bantu sayang. Lagian tempat penitipan anaknya penitipan yang bagus kok. Aksa aja di sana tambah gendut karena gizinya tercukupi. Tapi kan sebaik-baiknya orang tua kan menjaga anaknya, sayang. Ya aku tahu, cuma kan aku kayak gini. Aku bentar sayang. Halo Gon. Ini aku sudah ketemu kok. Kamu langsung kesini aja ya. Oh iya Gon, ya Gon. Siapa? Teman aku. Aku minta maaf ya. Bukannya aku mau melantarkan Aksa, cuman kan niat aku mau bantu kamu, yang. Yang. Aku maunya kita punya tabungan buat masa depan Aksa nanti. Iya, aku tahu, sayang. Tapi apa selama ini aku ngirim uang itu kurang buat kamu? Enggak, sayang. Kamu itu kerja sendiri terus kamu itu bilang biar aku ada tabungan. Emang aku enggak bisa nabung? Enggak, saya bukan gitu maksud aku. Ini kan Lilis sama Hikmah. Halo, babu yang sok cantik. Ada apa? Kamu? Ada apa? Kalau ngomong tuh yang baik, jangan cepat gitu dong. Kok tumben-tumbenan mulut kamu yang? Udah sayang, Hikmah. Aku kan sudah bilang sama kamu. Kamu
gak usah sampai keluar dari mulut kamu itu ngomong-ngomong babu. Emang sehina itu pekerjaan istri aku? Ya emang hina lah, orang kerjaan istri kamu tuh rendahan. Iya, itu kan kalau babu kan memang tugasnya untuk disuruh-suruh kan. Liz, Sigma, kalian ini memang orang gak punya perasaannya. Kalian pikir pakai otak, perasaan istri aku itu gimana? Ya gak gimana-gimana, emangnya aku peduli. Aku tuh bodoh amat ya sama perasaan istri kamu. Wah, ternyata emang bener ya Hikmah. Kamu dari dulu orangnya memang gak punya perasaan. Kamu ini manusia atau binatang sih? Hehehe, kalian itu orang miskin. Orang miskin itu gak perlu dihargain. Emangnya kita berdua ini salah apa jangan sih? Jangan sebut-sebut aku ini orang miskin ya. Emang kalian berdua pikir aku selama kerja di luar kota itu ngapain? Hah? Main judi? Kamu gak dapet apa-apa. Pulang ke luar kota naik sepeda butut. Devi, kamu gimana sih suami kamu nih? Emangnya kamu gak sedih atau gimana gitu ya. Istri kamu pulang gak dapet apa-apa. Kasian banget deh kamu. Istri kamu pikir aku wanita? Hah? Ya sorry, salah. Ya makanya punya mulut dengan jurus-jurus kalau gak bisa ngomong. Paham sih. Sayang, aku yakin sayang, orang ini pasti cemburu sama kamu. Karena meskipun kamu kerjanya seperti ini, dia tuh ngerasa tersaingi. Udah. Masa kan aku cemburu sama pembantu? Ya udah. Ya, kalau misalkan kalian nggak cemburu, ngapain nyusul ke sini? Iya, terus ngapain juga? Ada kepentingan. Ya, kayak si Hikmah yang diajak Hikmah. Ya udah, ngapain kamu itu ikut-ikut? Iya, terus juga kayak si Hikmah ngapain? Buang-buang waktu buat ngehujat aku. Penting banget gitu. Emangnya istri aku ini punya salah sama kalian? Kalau misalkan istri aku ini punya salah sama kalian berdua, Devi, urusannya sama aku, bukan sama istri kamu aku. Kamu lupa? Ini dulu ini pacarnya. Gak usah. Ya kan dulu. Gak usah kamu bilang seperti itu. Istri aku sudah tahu, ngerti. Apa? Terus kenapa? Kamu apa masih gak terima, Hikmah? Enggak ya, sorry ya. Loh. Aku nih cantik, lihat nih aku modis. Masa iya aku cemburu sama modelan pembantu kamu? Kamu jangan kurang ajar ya. Ya udah, kalau misalkan kamu nggak mau disakitin sama orang, jangan nyakitin orang lain, ngerti? Kamu jangan nyentuh-nyentuh. Aku bisa laporin kamu ke polisi ya? Laporin apa? Kamu bakal aku laporin juga. Kamu ini dari tadi mencemarkan nama baik aku. Kamu tuh nggak punya uang, mana bisa kamu mau laporin ke polisi? Bukannya lapor ke polisi itu nggak usah bayar? Ngapain harus punya uang? Sekarang butuh duit. Itu kan cuma kata kamu aja, makanya jangan kemakan omongan. Awas kamu ya. Nih, lihat nih, suami kamu gak ada apa-apanya. Awas ya, nanti aku bilangin sama pacar aku. Kamu gak tahu kan pacar aku kayak gimana? Loh, ya udah, kamu aduin aja sama pacar kamu. Aduin, sepuas kamu itu aduin. Aku ya bakal nyampaikan sama pacar kamu kalau pacarnya gak punya etika, ngerti? Kamu jangan ngomong etika-etika ya. Etika kalian berdua itu pasti di bawah aku. Soalnya kalian tuh orang miskin. Oh, belum tentu Hikmah. Apa yang kamu katakan itu belum tentu, ngerti? Aku dari tadi ngomong seperti ini, aku ngerasa etika aku itu jauh lebih tinggi daripada kalian berdua, ngerti? Kalau kalian berdua dari tadi ngomong sembarangan, etika kalian itu rendah. Meskipun kalian bilang kalian itu orang kaya, kalian itu gak pantas dikatakan. Kita itu pantas ya bilang kayak gitu sama kamu, karena kita itu orang kaya. Kalau orang miskin kayak kamu gak usah deh. Denger, gak usah jauh-jauh ya. Dari pendidikan aja kita itu beda. Kamu cuma lulusan SMA, sedangkan kita ini S1. Jelas-jelas etika kalian tuh beda sama kita ya. S1? Sekarang kegiatan kalian apa? Pengangguran? Iya. Apa? Ngerapiin gigi kayak Dracula itu? Yang penting uang kita. Kamu giginya itu jarang-jarang, makanya rapiin dong, bawa ke dokter gigi. Iya, nggak apa-apa. Meskipun aku seperti ini banyak kekurangan, ya nggak apa-apa. Yang penting aku bisa ngerjain orang lain. Kamu bilang kita pengangguran, ya nggak apa-apa. Yang penting uang kita ngalir terus. Daripada kamu kerja keluar kota, nggak dapat apa-apa. Bentar, kalian bilang aku nggak dapat apa-apa? Oke, tunggu. Itu, mobil aku sudah datang. Mobil kamu? Kamu gak usah ngimpi. Kamu ini ngimpi, gak usah ngimpi suami aku. Apaan sih? Bilang nih mbak sama suaminya, jangan ngimpi. Ya udah, liatin aja. Itu mas, Mas Danang. Oh, mari kita ke sana. Iya mas, iya mas. Ini sayang, orang yang tadi telepon aku, Gogon. Siapa mereka? Anak buah aku. Bos. Jack, Gogon, Kevin, kalian kan belum tahu sama istri aku di sini. Ini perkenalkan, namanya Devi Zafarina. Iya bos. Nanti Danang Kurniawan. Bentar. Perkenalkan diri dulu. Ya. Pak Anci, bentar. Perkenalkan diri dulu, gak usah didengerin. Bu, saya Jack Sparrow. Iya.
Saya Gogon, Bu. Saya Kevin Putra Baluran, Bu. Iya. Aduh. Benar-benar. Kamu bilang mereka anak buah kamu. Iya, sayang. Mas, apa benar masnya bertiga ini anak buah suami saya? Jangan bohong loh, Mas. Nanti dosa. Iya, benar, Mbak Devi. Benar, Mbak. Aduh, mas. Bentar ya. Baik, Ma. Diem. Baik, Ma, kok ada di sini? Iya. Mbak Lili juga. Iya, dia ngikutin suami saya. Bentar. Semuanya. Dari Mbak, tadi gak digedengerin. Hehe, mas. Kalian ini dibayar ya biar manggil bos sama orang ini? Biar orang dibayar, Mbak. Iya, bulan dibayar. Mereka dibayar karena mereka kerja sama aku. Hah? Hikmah. Maksudnya gimana? Kamu kan dari tadi bilang kalau aku kerja di luar kota itu tidak ada pencapaian dan keberhasilan di sini. Hikmah, kalau ngomong dijaga. Tuh, hasilnya aku kerja di luar kota. Ngerti? Aku bisa beli dua mobil itu. Yang satunya Civic Turbo, yang satunya R3. Ngerti? Bentar. Oh iya, itu apa, siapa? Itu sepeda motor yang Vespa, Bos. Bentar. Emangnya dia kerja apa? Masa iya mobil sendawa itu punya orang miskin ini? Bener-bener. Sayang. Bener. Kamu bisa jelasin nggak sama aku? Ini sebenarnya gimana sih? Bukannya kamu tadi datang ke sini naik sepeda motor itu? Kenapa tiba-tiba ada datang naik mobil mewah? Yang? Ya gimana sih? Sepeda motor itu punya si Samsul. Iya, Mbak. Bener, Mbak. Punya saya. Oh iya, ya. Jadi kamu kerja di sini aja, aku diberitahu sama si Samsul. Iya, terus beda sama Samsul. Iya, jadi mengenai mobil itu, sayang, jadi seperti ini ceritanya. Selama aku kerja di luar kota, aku itu nabung, sayang. Nah, dari hasil tabungan aku itu, aku buat usaha kecil-kecilan awalnya. Nggak taunya usaha aku itu meningkat drastis, sayang. Sampai-sampai banyak orang itu menyarankan aku untuk membuka cabang. Ya meskipun kecil-kecilan, aku itu pengusaha, sayang, pengusaha makanan sih. Aku kok kamu gak pernah cerita apa-apa sama aku? Aku memang gak pernah cerita selama ini karena aku mau ngasih surprise dan kejutan sama kamu, untuk kamu dan untuk anak kita. Berarti ini sungguhan, suami saya orang kaya sekarang. Iya, sayang. Bener. Asalkan sayang tahu, aku di Surabaya punya 5 cabang yang rumah makan. Rumah makan? Iya, sayang. Iya, serius, aku gak mimpi kan? Enggak, sayang. Dan mobil yang biru itu aku persembahkan untuk anak kita, Aksa. Mobil itu? Iya, sayang. Buat Aksa? Iya. Dan mobil yang belakang warna putih itu mobil keluarga kita. Mas, ya Allah, mimpi apa aku ini? Mas, coba jujur deh, Mas. Mas, jangan bohong. Masa iya, Danang ini tiba-tiba kaya? Hikmah. Emangnya kamu gak dengerin? Kalau misalkan kamu itu gak percaya, itu urusan kamu. Yang penting, aku sudah menyampaikan apa yang harus aku sampaikan. Masalah kalian berdua ini mau percaya atau tidak, itu urusan kalian. Tapi, kalau kalian ini memang mau bukti, kamu masih ingat rumahku kan? Nanti aku akan mengadakan pesta besar-besaran satu RT lingkungan aku. Kamu kalau mau datang sama sini, datang aja. Aku motong sapi 2 ekor. Tahu? Hei, kamu tuh gak usah capek-capek membuktikan kayak gitu ya. Sekarang gini deh, coba aku mau lihat surat-surat mobil itu, kalau emang itu punya kamu. Jadi kamu mau bukti surat-surat? Kamu masih gak percaya kalau mobil itu punya aku? Ya udah, Kevin, ambilkan di dalam mobil. Siap, Bos. Sebentar, Bos. Ya, cepetan. Aduh, kalau aku sih nggak percaya, Beb. Sama, aku juga nggak percaya. Hikmah, kalian ini repot ya. Giliran aku mau membuktikan, kalian ini nggak percaya. Nggak percaya. Giliran aku nggak membuktikan, kalian ini minta bukti. Terus aku harus gimana? Hehehe, kita berdua itu bukan orang bodoh. Aku tahu, Beb. Pasti dia ngerental mobil, Beb, gitu. Iya, bisa jadi. Diam. Mana Kevin? Ini, Bos. Kamu kok uangnya 2.000-an semua? Parkir buat mobil, Bos. Oh, gitu. Nih. Oh, kebetulan ini yang Turbo ya? Civic Turbo. Turbo, ya, pakai English. Apaan sih? Ingat nama aku kan? Danang Kurniawan. Loh, harusnya sih ingat. Danang Kurniawan, Beb. Pak nomornya?
P1592GF. Balap sih katanya yang viral-viral sekarang. Kevin, tolong di ini ya, di sembunyiin takutnya. Bos, soalnya kan itu nanti mau aku ganti nama sama nama istri aku, Devi Zafarina. Tapi platnya P kan, Bos? Iya. P ada ke 100 bukan gitu, Bos? Itu kan untuk orang-orang yang ya itulah. Danang, kamu kan juga kerja keluar kota, tapi kok bisa beli mobil semewah itu dulu? Emang kamu tadi nggak dengar kalau punya bisnis? Kalau aku itu bisnis, aku bisnis punya makanan, cabang kuliner, kuliner di mana-mana. Tapi kamu kok tega sama istri kamu? Kok dibiarin tetap jadi pembantu? Lis, aku sudah beberapa kali bilang sama istri aku kalau untuk melarang dia itu bekerja sendiri, karena aku masih mampu menafkahi dia. Nah, dia itu tetap bekerja sendiri karena kenapa? Dia itu ngomongnya gak mau bikin aku susah, gak mau bikin aku ini banting tulang di luar kota terus biar aku disini foya-foya. Gak mau. Aku sebetulnya prihatin, Lis, mendengar perkataan istri aku itu, karena istri aku bekerja juga buat anak aku, ngerti? Tapi sekarang aku mau pulang, aku mau buka cabang makanan di sini. Aku akan merubah kehidupan istri aku dan aku akan membahagiakan anakku. Udah ya, aku sudah cukup pembuktian untuk kalian berdua. Mau kalian percaya atau tidak, itu terserah kalian. Oh iya, aku tadi sudah bilang sama kalian, aku nanti ada pesta besar-besaran makan-makan. Kalau kalian ini mau datang ke rumah, sekalian ajak keluarga kalian. Kalau misalnya kalian keluarganya ada 20-20, ajak semua. Dua potong sapi itu gak akan habis. Ya udah, kita pulang. Oh iya, gimana Amsul? Sudah beres, Mas Danang. Oke, terima kasih banyak ya. Siap, Mas. Nang. Berarti sekarang... Oh ya, sayang. Aku lupa sama kamu. Aku juga beliin kamu rumah. Rumah? Di mana? Iya, bukannya kita udah punya rumah. Nang, berarti... Di perumahan Anggrek. Perumahan yang besar itu? Iya, sayang. Jadi, awalnya kan aku beli satu rumah. Terus aku bakal bikin sedikit ya pemandangan yang berbeda. Aku kasih kolam renang sama ya permainan anak gitu. Jadinya aku beli rumah nanti. Serius? Aku serius? Iya, sayang. Nang, rezeki apa ini? Nggak berarti sekarang kamu kaya banget ya, Nang? Sampai beli perumahan di Anggrek? Gini ya, Hikmah, kalau kamu mengatakan aku itu kaya banget, enggak sih, cuman aku cukup. Aku kalau misalkan, oh iya aku kaya banget, aku takut tak kabur, karena Tuhan maha membolak-balikkan takdir dan hati seseorang. Aku takut Tuhan itu membalikkan takdir aku. Oh ya, sayang, untuk sayang yang bekerja sama Bu Surti, nanti kita pamit ya sama Bu Surti kalau kamu mau berhenti kerja di sana, ya? Iya, sekarang aku gak usah pamit ya, soalnya kebetulan Bu Surti lagi nggak ada di rumah, biar nanti aku WhatsApp aja. Oh gitu ya. Pasti sekarang kita langsung pulang. Itu nggak sopan. Kan? Aku nggak pernah ngajari seperti itu. Jadi kita datang aja ke sini ya. Iya. Nanti kita ajak Bu Surti makan-makan. Jangan lupa ya ke rumah. Ya udah. Kita semua langsung balik aja ya. Siap bos. Ayo Sen, itu motor kamu. Iya Mas. Terima kasih banyak ya. Sama-sama Mas. Assalamualaikum. Mas Samsul nanti makan-makan ya. Siap, Mbak Devi. Yuk. Datang ya. Permisi Mbak. Mbak Guru TK. Kok hati-hati, Mbak? Kok temennya, Mas? Orang gila. Tunggu saya, Mas. Sayang? Iya. Sayang, udah ya. Terus aja. Siap, Renang. Sayang, udah ya. Saya nggak usah kerja lagi. Aku sekarang bakal menetap di sini dan akan memfasilitasi Sayang dan Aksa. Iya, Sayang. Jadi, Sayang itu nggak usah repot-repot kerja lagi ya. Nanti ya. Saya jadi bos dan ya juga di kasir. Makasih banyak ya sayang, aku benar-benar gak nyangka kalau kamu menyiapkan ini semua buat aku. Iya sayang, ini kan juga berkat doa kamu. Iya sayang. Ya udah yuk, kita langsung ke tempat penitipan anak. Kita jemput si Aksa, terus ya. Kita langsung pulang ya. Ayo. Wah, kira-kira aku bakal mabuk gak ya kalau naik mobil? Takutnya mual. Permisi. Iya bu. Ayo kita pulang. Siap, ya bos. Ya, bos. Aduh, Beb, malu banget kita, Beb. Kamu sih
ngajak ke sini. Kan kalau kita ke kafe gak bakalan kayak gini. Mau ditaruh di mana muka aku, Hikmah? Iya, bukan cuma kamu, Beb, apalagi aku. Dari tadi aku yang ngomel-ngomel terus. Beb, mobilnya keren banget, Beb. Mua lagi. Iyalah, tuh gak nyangka ya, Danang itu kok bisa kaya banget sekarang ya. Iya, Beb. Duh, Devi pasti bahagia banget itu. Iya, coba aja aku yang di posisi Devi. Pasti aku jadi wanita yang paling beruntung sedunia, Beb. Udah, telat kamu. Udah, sekarang itu si Danang udah miliknya si Devi, gak usah mimpi kamu. Iya, Beb. Ayo, kita ke kafe. Iya, Beb.